Aquí estamos llevando.
itu murka aku. Orang-orang yang bukan Islam, dia menurut agama. Kerana dia memilih kufur, dia memilih syirik. Dia tak mau mengesahkan Allah dalam kitabnya. Dia mengundang musuh. Tapi dalam masa yang sama, dia juga dalam dunia, dia sebut sudah. Sebab itu, dan kelih tidak di kalangan para ulama. Tapi dia nak sebut juga, tapi dia menghantar, kalau tidak menghantar, menghantar. Dia berpandangan, ada di Maria, dia sebut dia menghantar. Georgia, Georgia, Maria. Bukan dia menghantar, bukan dia menghantar, bukan dia menghantar, tapi ada di Maria, dan dia menghantar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, jawab, salam, jawab, salam. Dan selamat pagi. Apa khabar kepada semua yang sedang mengikuti kita punya live secara Google Meet, Google Meet sama ada melalui Hangout ataupun melalui Meet. Right. Okay. So, terlebih dahulu saya ucapkan tahniah. Tanya kepada anda kerana berjaya berada di hadapan handphone ataupun laptop ataupun tab dan sebagainya untuk mengikuti pembelajaran kita seterusnya pada hari ini. Hari ini special. Cukup-cukup special. Okey, sebab apa? Sebab kita akan kongsikan apa yang telah pun kita hafal pada hari Isnin yang lepas. Masih ingat cerita Rama-Rama? Itu yang kita akan buat pada hari ini. Baik, sebelum itu, saya ada sedikit berita yang baik ingin saya sampaikan. Okay, semalam kita ada hampir 28, kalau tak silap saya, 28 orang yang join. Dan daripada 28 orang tersebut, walaupun okey lah, not bad lah. Okay, not bad. Ada 14 orang, maksudnya hampir 50% telah pun menghantar tugasan. Tepukkan untuk anda. Alright. Okay, sebelum tu kita check dahulu adakah anda dapat melihat saya dan juga mendengar audio dengan jelas. Daripada 5 bintang, tolong beri bintang yang anda rasakan sesuai dengan audio dan juga video. Okay, tolong komen berapakah bintang. 5 bintang adalah yang terbaik. Okay. 5 bintang, 5 bintang, 5 bintang. Terima kasih Rabiatul Adawi Rabi. Alida, right, Alida, selamat datang daripada TBB, Sofia daripada Jelai, Sofia Jelai juga. Okey, kita setakat ini kita dah ada 17 orang penonton. Right, apa? Sekejap lagi mereka akan masuk. Baik, sebelum kita mulakan kisah tentang Rama-Rama, saya percaya anda teruskan komen, okey? Sebab saya nak tengok adakah anda dapat mendengar audio dan juga melihat video dengan jelas. Alright. Okay, so maksudnya selamat datang kembali. Ni siapa? Roshi ni, alright, daripada Juase. Okay, Juase, setakat ni dah berapa orang ya? Okay, saya dapati bahawa berlaku penambahan dari segi bilangan yang mengikuti live Google Meet ini. Dan bagi mereka yang mempunyai kesukaran, selalu saya bagi tahu anda share sahaja video YouTube yang kita akan beri setiap hari sebelah petang sedikitlah sebab kita perlu melakukan sedikit penyuntingan, right, supaya dapat diikuti oleh semua. Baik, walaupun mereka tidak mengikuti secara live, tetapi apabila diberi tugasan, dalam tugasan ataupun dalam video tersebut ada dinyatakan kena hantar sebelum petang sebagai contoh. Bagi mereka yang tidak dapat mengikuti live, okay, mereka melihat melalui YouTube, hantar je tugasan. InsyaAllah saya dengan bersama-sama dengan tim saya akan memeriksa tugasan anda sebab, dengar sini, hantarannya ialah 100. Apa katanya? 100. Apa katanya? Type sikit. 100. Bukan perkataan, nombor, nombor, 100. Apa 100 ni? Okay, 100 ialah angka yang perlu dibuat ataupun bilangan kali, bilangan soalan yang perlu dibuat bagi topik, terutama 3 topik ini. Terutamanya 3 topik ini. Soalan tersebut, okay, saya dah bagi sebelum ni ataupun walaupun saya beri tapi tak cukup sebenarnya. Yang saya beri hari itu 111, tak merangkumi. Merangkumi semua tetapi tak merangkumi dari segi bilangan. 100 soalan khas untuk algebra. 100 soalan untuk persamaan serentak. Yes. Dan ia berkaitan dengan 100. Ia berkaitan dengan 100. Jadi, apabila kita buat 100 soalan-soalan SPM berkaitan dengan soalan-soalan yang seperti saya nyatakan, tajuk yang saya nyatakan tadi, insyaAllah anda akan dapat
keputusan yang cemerlang dalam pemeriksaan SPM ataupun mungkin ada kat siri PT3, right? Teruskan. Okay, teruskan. Katanya ialah 100. Baik, seperti yang saya maklumkan dalam permulaan tadi, anda melihat ada gambar sesi kita dirakamkan. Jadi, pastikan anda dapatkan rakamannya sebelah petang dengan mendaftarkan diri anda dalam Telegram kita bit.ly/palang/lulus@med. Okey, baik. Hari ini saya nak perkenalkan dua hashtag. Hashtag tersebut amat penting sebab apabila anda, saya percaya dalam kalangan ramai pelajar sekarang ni memang biasa dengan IG. IG tu kita ada juga, tapi yang paling ramai saya rasa IG. Saya nak tengok sikit respon. Adakah yang paling ramai mempunyai akaun IG ataupun Facebook ataupun Twitter? Twitter. Mari kita tengok. Saya nak tengok respon. Anda ada IG? Kalau ada IG, okay, kalau ada IG, beritahu IG. Kalau banyak menggunakan Facebook, saya kurang percayalah anda menggunakan Facebook. Kalau Twitter, Twitter. Cuba respon. IG. Kebanyakannya memang IG lah. Tak mainlah Facebook. Facebook ni khas untuk orang tua. Walau bagaimanapun, okay, walaupun Facebook ni untuk orang tua, tetapi dalam sesi Facebook, okay, dalam sesi Facebook yang kita akan buat secara live. Ini secara Google Meet. Itu juga medium saya gunakan. Saya akan guna macam-macam medium. Okay. Yang kita dah guna medium setakat ni ialah Telegram, okay, Google Meet, Hangout ini. Kita juga menggunakan, ada juga WhatsApp. Okay, WhatsApp, ada grup WhatsApp. Okay. Kita juga akan menggunakan IG pun ada. IG pun ada. Jadi IG sebab itu saya nak memperkenalkan hashtag. Okay. Hashtag yang saya akan perkenalkan ni, okay, apa, saya nak buat peraduan, saya nak buat pertandingan, saya nak buat satu kontes untuk anda. Dengar betul-betul. Apa kontesnya? Kontesnya ialah saya nak anda secara kreatif, secara kreatif, okey, hantar ke IG, okey, hantar ke IG. Mungkin waktu tu anda tengah menonton Google Meet bersama dengan saya, okay, suruh kawan ke ataupun nak selfie ke, buat gaya yang menarik tentang berkaitan dengan pembelajaran anda, okay, ataupun mungkin anda nak baca sajak dalam IG tersebut. Sajak apa? Pada tahun 1800, itu bukan sajak, itu syair. Terdapat seekor rama-rama terpulang, okey? Tapi hashtag mesti hashtag Cikgu Azra. Dan satu lagi, hashtag, okey? @MedPower. Bagi mereka yang buat tugasan semalam, saya percaya kita telah pun beri respon. Ada yang dapat tahniah, dapat awesome ataupun tahniah. Okey, well done. Lepas tu dia ada hashtag @MedPower. Okey, jadi pastikan dalam IG anda, okey, IG sebenarnya anda boleh guna dalam Facebook, ada Facebook. IG anda pastikan ada hashtag Cikgu Azra, bawah dia hashtag @MedPower. Right? Hashtag Cikgu Azra, hashtag @MedPower. Oh, nak saya tulis eh. Alright, tak apa. Sebab apa? Takut silap ada huruf besar, huruf kecil, hashtag. Ini saya nanti perhatikan dalam dalam chat. Okay. Ni. Satu lagi. Hashtag @MedPower. Alright. Okay. Alright. Hashtag Cikgu Azra dan hashtag @MedPower. Buat secara kreatif. Okay, buat secara kreatif. Dan saya buka dahulu. Saya belum ada tarikh
tarikh tutup, tetapi tarikh tutup bukannya tahun depan, tarikh tutupnya ada mungkin satu ataupun dua hari. Siapa yang berjaya, saya akan beri hadiah live secara langsung dengan saya, one to one. Ha, one to one, macam fungsi eh. One to one. Okay, anda boleh tanya apa-apa saja soalan dan anda akan diberikan coach secara special. Okay, one to one. Ha, one to one. Okay, so selama lebih kurang 30 minit. Alah, macam hari tu siapa Khalidah dapat. Macam hari tu Khalidah dapat. Tapi kita belum set lagi perjumpaan dia. Right, one to one. Anda boleh tanya apa saja. Jadi ketika itu anda akan dapat manfaat yang cukup besar. Itu hadiah daripada saya. Okay, sekali lagi. Jangan lupa hashtag Cikgu Azra. Di bawah dia hashtag MadMadPower dalam IG anda. Okay, apa yang perlu buat? Mungkin waktu tu ambil gambar ke, nak baca syair ke sebagainya. Dan hari ni, sebagai permulaan, hari ni saya nak anda hantar sebagai kontes. Okay, mana tahu? Mungkin mana? Hari tu anda telah pun share tentang cerita Rama-Rama. Okay? Rama-Rama. Okay, saya ceritakan balik. Rama-Rama. Okay? Dan ada yang buat versi dia sendiri. Cerita Rama-Rama jadi laba-laba pun ada. Jadi apa tahu, bulat buluncas pun ada. Alright, dengar ceritanya sekali lagi. Kenapa cerita Rama-Rama? Okay, pada tahun 1800, itu tagline dia lah. Pada tahun 1800, okay, terdapatlah seekor Rama-Rama hitam. Baik, Rama-Rama hitam ini berada di atas rombong kereta api Express Howard yang akan menuju ke Howard, sekolah Howard. Apabila dia nak bergerak, maka keluarlah asap dari rombong tersebut dan kena pada Rama-Rama ini. Yes, kena pada Rama-Rama ini. Apabila kena, dia mengembang. Dia mengembang menjadi 1,000 ekor termasuk dia sendiri jadi 1,000 ekor. Jadi dia telah pun mengganggu perjalanan kereta api Express Howard ini. Express Howard ini. So apa yang berlaku? Jadi datanglah Harry Potter dengan magic wand-nya. Okey, apa yang dia buat? Okey, dia telah pun mengumpulkan, okey, semua Rama-Rama tersebut, mengumpulkan semua Rama-Rama tersebut, dan apabila dah kumpulkan tu, untuk menghapuskan dia, apa yang dia buat? Dia asing-asingkan, buat banyak kumpulan. Banyak kumpulan. Apabila dia buat banyak kumpulan, jadi senang dia nak awal kumpulan-kumpulan ni, kumpulan satu, kumpulan dua, kumpulan tiga, kumpulan empat dan seterusnya. Dan apabila dia dapat kumpulkan, maka apa yang dia buat ialah dia biarkan Rama-Rama asal ni keseorangan. Apabila Rama-Rama asal ni keseorangan, senanglah kita nak settle, permudahkan hidup dia. Alright. Okay, baik. Tugasan anda dalam IG, apa yang anda perlu buat ialah kisah ni, kisah ni, dia mesti ikut urutan. Dia mesti ikut urutan. Urutan yang pertama ialah Rama-Rama. Kataan Rama-Rama mesti ada. Kataan Rama-Rama mesti ada. Alright? Okay, kemudian apabila perkataan Rama-Rama mesti ada, kemudian perkataan yang kedua yang kena ada ialah kereta api. Kereta api. Dia mesti ikut urutan. Mula-mula Rama-Rama, kemudian kereta api. Kemudian kereta api. Kereta api ni maksudnya depan jambat. Rama-Rama kan ada macam kepak sikit. Kereta api. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kereta api, apa yang berlaku pada Rama-Rama, kena pada asap tu, dia kembang. Jadi, yang ketiga ialah kembang. Rama-Rama, kereta api, lepas tu kembang. Apabila dah kembang, apa yang berlaku? Dia telah penyerang kan kereta api tersebut. Maka datanglah Harry Potter. Yes. Apabila kembang, datanglah Harry Potter.
Alright. Okay. Apabila datang Harry Potter, apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Okay. So, dia telah pun kumpulkan. Right? Dia telah pun kumpulkan. Dan apabila kumpulkan, jadi dia asing-asingkan. Jadi asing-asingkan sebenarnya ialah faktor. Ya? Asing-asingkan. Apabila dia dah asing-asingkan, okay, maka apa yang berlaku ialah dia biarkan yang asal tu kesorangan. Rama-rama asal tu kesorangan. Dan apabila rama-rama asal kesorangan, dia permudahkan. Apa sebenarnya cerita rama-rama ni? Kan? Nombor satu ialah rama-rama. Nombor dua ialah kereta api. Nombor tiga, kembang. Nombor empat, kumpul. Nombor lima, faktor. Nombor enam, tinggalkan dia sorang-sorang. Dan nombor tujuh, permudahkan. Itu sebenarnya untuk pengetahuan anda ialah untuk pengetahuan anda adalah satu dikenali sebagai law ataupun hukum yang perlu kita buat apabila melibatkan soalan-soalan algebra, terutamanya apabila ada perkataan jadikan X sebagai perkara rumus, jadikan Y sebagai perkara rumus, apa saja. Okey, dan ini adalah asas bagi mereka yang ambil matematik tambahan. Ini adalah asas yang cukup-cukup penting apabila kita selesaikan soalan. Hanya soalan bersama serentak saja. Banyak. Okey, banyak soalan-soalan melibatkan penggunaan kemahiran algebra ini. Alright. So, saya nak anda tulis dalam chat sekarang. Okey. Nombor satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa, lima apa, enam apa. Berdasarkan cerita tadi. Alright. Nombor satu ialah rama-rama. Nombor dua, cuba tulis. Mesti ada tujuh semua sekali. Mesti ada tujuh semua sekali type dalam chat sekarang. Saya beri masa berapa minit eh? Okey, saya bagi masa 2 minit sambil-sambil kita dengar lagu. Lagu slow sikit lah. Okey, 2 minit bermula dari sekarang. Terus tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak perlu buat 1 post, 2 post. Kan banyak kan? Pastikan semua dah ada. Baru post dalam check. Tak apa. 2 minit. Lama tu. Okay, Talia, Khalidah telah pun hantar. Izati juga telah hantar. Masih tinggal 1 minit.
Okey, 30 saat lagi. Jika menyambar hutan, okay, telah pun tamat masa. Alright, so seperti yang saya beritahu, okay, versi cerita ini, apa yang perlu anda buat, anda buatlah, nak cerita pun boleh, nak taik pun boleh dalam IG anda, dan apabila anda dah buat, pastikan anda share anda punya link IG ataupun lebih kurang macam tu dalam Telegram supaya kita boleh tonton sama-sama. Right, saya ulang sekali lagi. Buat dalam bentuk cerita pun boleh, nak taip pun boleh dalam IG anda, beri link IG anda. Okay. Sebenarnya saya boleh cari, tetapi lebih mudah anda beri link dalam IG, okay, dalam Telegram supaya kita dapat tonton, kita dapat lihat, kita dapat dengar, tak kisah audio boleh, video boleh, teks pun boleh. Dalam berkaitan dengan cerita, ada seekor rama-rama berada di atas rombong kereta api. Itu cerita saya. Anda boleh guna cerita anda yang pelbagai versi. Kalau tak nak Harry Potter, nak masuk Avengers, nak masuk Thanos, nak masuk Captain Marvel, nak masuk Doraemon, nak masuk Bobo Boy, nak masuk, terpulang kepada anda. Tapi yang penting dia mesti ikut urutan. 7 perkara tersebut mesti ikut urutan dalam cerita tu. Okay, mesti ikut urutan. Sebab apa? Sebab itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Alright? So, kita sama-sama belajar apalah kaitan rama-rama dalam kisah kita ini. Alright, inilah soalan yang anda paling suka. Baik. Antara bintang-bintang, ada 5 bintang, bintang 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. Beri saya berapa bintangkah yang anda akan beri. Okay, 5 bintang maksudnya saya paling suka soalan ini, cikgu. Itu 5 bintang. Okay, kalau 4 kurang sikit, tapi masih lagi suka. 3 bintang, okeylah cikgu, saya boleh buat. 2 bintang, alamak, ini boleh tapi macam problem dia. Ha, kalau 1 bintang, letih dapat soalan ni. Beri saya apa bintang anda ingin berikan pada diri anda apabila melihat soalan ini sekarang. Tolong beri komen berapakah bintang yang anda berikan apabila dapat soalan ini. 2 bintang. Izri 2 bintang. Okey. 2 bintang. Semua 2 bintang ni. Ada yang dapat 3 bintang. Samsung dapat 3 bintang. Samsung ni sekolah mana eh? Okey. 2 bintang. 2 bintang. Semua 2 bintang ni. Tilu ke? Alright. Okey. Baik. Kalau 2 bintang yang anda berikan, maksudnya anda dapat soalan, soalan ni aduh, lebih kurang macam tu lah, lebih kurang macam tu, boleh buat tapi aduh sikit. Right, jom. Okay, so sebab itulah saya perkenalkan berkaitan dengan ada rama-rama. Okay, baik, kita cuba sama-sama. Saya minta anda sediakan kertas dan pen. Kalau ada buku,
kertas buku landscape, apa kertas landscape, kertas foolscape, landscape. Okey, kertas, pastikan anda tulis dahulu soalan ini dan kita tengok menggunakan cerita. Kalau cerita saya, cerita Harry Potter, alright, kita nak tengok macam mana kita nak selesaikan. Boleh-boleh? Kalau boleh, beri dua thumbs up sekarang. Nak tengok berapa ramai kita ada hari ini. Kita ada 20 orang. Okey, 21. 20 orang. Okey, baik. Tak apa. Mungkin mereka yang tak dapat menonton, mereka akan melihat video nanti. Alright, video kita seperti biasa kita akan post sebelah petang. Pastikan anda share dengan kawan-kawan. Apabila anda share, maka anda akan dapat lebih banyak lagi. Alright, dapat lebih banyak lagi. Jom kita tengok macam mana kita selesaikan soalan ini yang rata-rata dapat 2 bintang. Okey, diberi P per 4 tolak Q per 2 sama dengan P per 3 tambah Q. Ungkapkan P sebagai perkara rumus. Ha, itu soalannya. Dan saya dah agak dah sepanjang yang pengalaman saya mengajar, inilah soalan-soalan yang lah, betul lah, oh bintang tadi. Alright, so kisah ramai-ramai. Okay, apa yang kita akan buat adalah dah sediakan pen dengan pensel. Alright guys, semua dah beri tangguh thumbs up tadi. Apa yang perlu kita buat ialah, ingat kisah ramai-ramai. Seekor ramai-ramai berada ni. Yang penting ialah ramai-ramai. Bentuk ramai-ramai macam mana? Lebih kurang macam ni lah. Untuk rama-rama. Ada atas, ada bawah. Tapi ini ada tanda sama dengan. Ini seekor rama-rama. Ini seekor rama-rama. Jadi maksudnya, apa yang perlu kita buat ialah apabila dapat soalan seperti ini, kita kena bentuk dalam bentuk rama-rama. Maksudnya, per ni, bawah dia ada satu yang ada satu sahaja. Dia tak ada dua macam ni. Ini ada dua. Okey, sebelah ini tanda sama dengan. Ini ada satu, ini ada dua. Ini ada dua. Ini ada satu, ini ada dua. Kita tak nak macam tu. Kita nak macam rama-rama. Rama-rama buat macam mana? Okey, kita nak dalam bentuk rama-rama. Kita nak supaya kita dapat akhirnya macam ni je. Ha, ni yang saya highlightkan ni. Ha, kan bentuk rama-rama? Ini sayap dia, bawah sayap dia. Maksudnya ada satu garis je. Ada pernah ada satu je. Itu maksud rama-rama. Okey, itu maksud rama-rama. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita nak bentuk dulu dalam bentuk rama-rama. Semalam kita akan belajar tentang Ali dan Aminah. Nampak? Dia ada kaitan. Ali dengan Aminah dan juga semalam juga kita belajar tentang kuda tok. Okey, masih ingat? Right. Okey, bagus. Sekarang, apa yang perlu kita buat ialah kita nak bentuk dalam bentuk rama-rama. So, apa yang perlu kita lakukan ialah dua ini, okay, ini operasi tolak, ini operasi tambah. Masih ingat kisah Ali dan Aminah semalam? Apabila Ali ada berapa orang anak, dia ada? Yes, berapa orang anak? Ha, jadi apabila dia berkahwin, apa yang perlu kita buat? Ha, ini kalau ini tolak, apabila dia tolak, maksudnya dia bercerai, apa perlu buat? Anak kau tetap anak aku. Maksudnya dua ini akan kita darabkan dengan P. Empat anak kepada P ni mesti darab dengan Q. Maksudnya anak kau tetap anak aku walaupun bercerai. Jadi anda berkahwin. Okey, Ali ada tiga orang anak, Aminah ada seorang anak. Mereka berkahwin, anak kau dan akan jadi anak aku juga. Anak kau, anak aku juga, anak kau juga. Nah, itu maksudnya. Itu ialah Ali Aminah. Eh, itu cerita semalam. Jadi bagi mereka yang terlepas menonton, okey, sama ada rakaman yang terlepas lah. YouTube, pastikan anda tengok YouTube siri yang ketujuh semalam. Hari ini siri yang ke-8. Hari ini part 8. Yeah? Alright, baik. Jadi, dua, darabkan dengan P. Empat, darabkan dengan Q. Bawah ni, 4 dengan 2 anak-anak ni kita samakan dia, harapkan dia. Sama juga P
darabkan dengan 1, Q darabkan dengan 3, jadi kita dapat seperti ini. Alright, so kita permudahkan, akhirnya kita dapat 2 darab P, tolak 4 darab Q, jadi kita permudahkan, tak perlulah kita tulis dalam bentuk kurungan, maka inilah yang kita dapat. Saya tunjukkan sebentar. Okay. Beri saya kalau faham dengan jelas. Okey. Komen faham, cikgu. Okey. Kalau tengok ada macam ramai je, saya terangkan sekali lagi. Kita tengok faham. Alright. Fatin faham. Faham, cikgu faham. Alright. Izri faham. Sofia faham. Okey. Izati faham, cikgu. Okey, banyaknya tanda soal, soal seruan kau. Okey, faham, faham. Alright. Okey, so saya anggap anda faham. Sebab konsep ni ialah semalam tentang cerita Ali dengan Aminah. Dan juga semalam juga kita bercakap tentang kuda kor. Okey, kuda kor. Kuda kurungan de ialah darab bahagi. Tor ialah tambah tolak. Alright, itu ialah hukum kita menyelesaikan berkaitan matter. Operasi matematik. Alright, kita teruskan dengan soalan ni. Baik, jadi apabila kita dapat seperti ini, inilah maksudnya rama-rama. Ini sayap atas, ini sayap bawah. Ada satu saja tanda dipanggil apa tu? Pembahagi. Okey, pembahagi. Soalan ni kita ada dua, kita tak nak. Kita nak dalam bentuk rama-rama. Okey, kemudian apabila dah siap rama-rama, apa yang berlaku pada rama-rama tu? Rama hinggap di atas rombong kereta api. Apa yang kita buat? Ini dalam bentuk rama-rama, kita kena tukar dalam bentuk kereta api. Kereta api ni maksud apa? Kita nak one line only. Satu line saja, satu baris saja maksudnya. Jadi apa yang berlaku ialah apabila ini operasi ada tanda sama dengan kat sini. 3, kita darabkan dengan atas ini. Semua sekali, pastikan semua sekali. 3. Dan kalau 8, kita darabkan dengan
Kemal. Izri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izri aja Izri. Assalamualaikum. Terputus. Alright. Saya nak test. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya? Minta maaf banyak-banyak. Ha, ada terputus rupanya. Okey, saya punya dah menerangkan dengan begitu bersemangat. Terputus pula. Alright. Okey, baik. Saya minta maaf banyak-banyak. Okey, tak apa macam ni. Saya ulang balik ya. Saya ulang balik. Okey, macam mana kita buat? Okey, tolong bagi tahu saya anda tertinggal di bahagian mana? Rama-rama, tetapi ulang, kumpulkan bahagian mana? Ulang dekat kereta api. Ulang dekat kereta api. Alright. Okey, okey. Alright, alright. Settle, settle. Ulang dekat kereta api. No problem. Okey, tunggu sebentar. Saya ulang kereta api, saya ulang dari awal lah. Ah, okey. Rama-rama. Alright, alright, alright. Okey, sabar, sabar, sabar. Tengah loading, tengah loading. Adakah anda telah nampak audio? Audio, okey, boleh dengar. Audio, gambar, soalan boleh nampak? Soalan, soalan. Soalan boleh nampak? Alright, okey. So, kita teruskan. Kita teruskan. Baik, minta maaf banyak-banyak. Biasalah technical part. Okay, yang perlu kita tangani apabila kita bersiara online. Okay, saya percaya anda telah pun faham tentang rama-rama. Okay, tentang rama-rama anda telah pun faham. Okay, sekejap ya, saya nak semak setting sekejap. Saya nak tengok apa sebenarnya yang berlaku yang boleh terputus tadi. Alright, so saya kira tak ada masalah dah. Saya harap dia berjalan dengan lancar. Kita ulang balik ya. Ulang balik. Okay, rama-rama dah settle. Rama-rama maksudnya ini adalah dalam bentuk rama-rama. Kemudian, apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu selepas rama-rama, kita perlu jadikan dia seperti kereta api. Apa yang perlu kita buat ialah tiga ini, okay, darabkan dengan 2P tolak 4Q. Manakala 8 ini darab dengan P tambah 3Q. Maksudnya kita jadikan dia sebagai kereta api. Satu line saja. Kita nak satu baris saja. Okay? Kita nak satu baris saja. Apabila kita nak satu baris saja, jadikan dia ialah kereta api. Ingat, rama-rama atas rombong kereta api. Selepas kereta api, kereta api nak bergerak, keluar asap. Jadi apa yang berlaku pada rama-rama? Dia kembang. Langkah seterusnya ialah kita perlu kembangkan. Okay, itu langkah yang ketiga. Jadi kembangkan. Tiga, ingat, tiga darab 2P. Tiga juga kena darab dengan negatif 4U. Maka
kita dapat 6E tolak 12Q. Manakala sebelah kanan pun sama. P 8 darab P, 8 juga darab dengan 3Q. Maka kita dapat 8P tambah 24Q. Alright. Okay. Ha, inilah bentuk kaitan P tadi yang kita tak perlu kembangkan. Jadi akhir sekali, kita boleh bawa semua sekali sebelah kiri pun boleh. Ataupun nak tinggal macam ni pun boleh. Terpulang. Tak usahlah. Yang penting, kereta api. Mesti satu line. Okay. Mesti satu line. Selepas kita kembangkan. Okay. Kita, apa Harry Potter buat? Dah kembang. Rama-rama dah kembang. Apa Harry Potter buat? Dia kumpulkan semua rama-rama tersebut. Apa dia kumpulkan? Maksudnya apa? Ini ada 6P. Ini ada negatif 8P. Kita kumpulkan. Okey. Yang ada pemboleh ubah yang sama. Manakala Q pun kita kumpulkan di berdekatan. Kenapa kita nak kumpulkan? Supaya kita boleh ringkaskan lebih lagi. Okey. Dapatlah. Kalau kita boleh selesaikan operasi tersebut, maka 6P tolak 8P dapat negatif 2P. Negatif 12Q tolak 24Q. Maka dapat tolak 36Q. Alright. So apabila dah Harry Potter kumpulkan, dia kena buat apa? Dia kena asing-asingkan. Right. Jadi kat sini dia boleh asing-asingkan. 2 dengan 36 kan kita boleh asing-asingkan. Alright. Okay. Ini tambah. Alright. Tetapi anda juga boleh biarkan dia. Okay. Boleh biarkan dia. Tapi kan kes ini, kita biarkan. Kenapa dia biarkan? Sebab selepas kita asing-asing kita faktorkan apa yang Harry Potter buat. Apa yang Harry Potter buat? Tinggalkan keseorangan. So kalau kita perhatikan di sini. Okay, ini saya padam dulu. Ini yang asal kan? Ini yang asal. Okay, cuba tengok perhatikan dari atas ni. Kan sama. Okay, negatif 2P tolak 36Q sama dengan kosong. Maka negatif 2P tolak Q ni, kita nak tinggalkan kesorangan. Maksudnya kita nak dapatkan P. Soalannya ialah P sebagai perkara rumus. Maka kita nak tinggalkan P, kesorangan sebelah kiri. Apa yang akan berlaku seterusnya ialah negatif 2P sama dengan 36Q. Kita bawa negatif 36Q ni ke sebelah kanan. Right. Sebenarnya kita dah tahu konsep dia macam mana. Konsep dia kita nak hapuskan negatif 36Q, kita adalah tambah 36Q. Apabila sebelah kiri tambah 36Q, sebelah kanan pun kena tambahlah 36Q. So, negatif 36Q tambah 36Q jadi kosong. Ni dah tak ada. Okay, ni dah tak ada. So, tinggal ini. Kosong tambah 36. So, tinggallah ini akhirnya. Jadi, kita nak tinggalkan P kesorangan, maka apa yang kita buat ialah P negatif 2, kita buat sebelah kanan, kita bahagi dengan negatif 2. Dan akhir sekali apabila kita tinggalkan kesorangan, permudahkan hidup dia. Akhirnya kita dapat P sama dengan negatif 18Q. P sama dengan negatif 18Q. Alright. So, tolong komen pada saya. 5 bintang. Okay. Kalau saya amat faham. Kalau tak faham, bagi berapa bintang pun terpulang. Saya nak tengok adakah penerangan saya, anda faham. Berikan bilangan bintang. Okey, berdasarkan kefahaman saya terangkan tadi. Silakan, saya nak tengok. Alright. Isteri 5 bintang dan semua boleh 5 bintang. Tepukkan, semua tepuk. Walaupun saya terampas, tepuk je lah. Tepuk. Alright. Okey. Baik, ingat, rama-rama, okay, hingga di serombong, okay, kemudian kereta api, apabila kereta api, kita maksudnya kita buat apa? Kita buat, kita panjangkan, okay, pastikan satu line saja, itu masuk kereta api. Selepas itu, apa yang berlaku kereta api, apa yang berlaku? Asap keluar, kena pada rama-rama dia, kembang. So, kita akan kembangkan dia. Seterusnya, apabila kita kembangkan, siapa datang? Harry Potter datang. Membawa magic wandnya, kumpulkan semua rama-rama tersebut dan apabila dikumpulkan untuk nak selesaikan masalah ini apa dia buat? Dia faktorkan. Okey, dia faktorkan.
Dan akhir sekali, apabila dia faktorkan, apakah tugas seterusnya? Yes. Mula-mula ramai-ramai. Ketapi. Kemudian ketapi buat apa? Okay, dia kembang. Dia kembang. Kemudian kembang buat apa? Harry Potter datang. Dia kumpulkan. Lepas dia kumpulkan buat apa? Dia pecah-pecahkan. Dia faktorkan. Nombor lima. Kemudian apa dia faktorkan? Tinggalkan kesorangan. Apa yang kita nak tinggal kesorangan tu? Apa yang kita nak ikut soalan? Tinggalkan kesorangan. Dan apabila dah tinggalkan kesorangan, last kali kita buat apa? Permudahkan. Sekarang. Okay. Sekarang, Nur Hakim. Hakim tengok satu bintang je. Satu bintang, faham ke tak faham? Muhammad Nur Hakim. Nanti kita tengok eh. Baik. Okay, sekarang sediakan kertas. Apa yang saya nak anda lakukan sekarang ialah anda akan buat soalan ni. Masa saya beri lebih kurang okay, 3 minit. Okay. Dan buat berhati-hati. Ikut sahaja rama-rama ketapi sebagainya tu. Okay, kemudian kita akan semak jawapan. Okay. Are you ready? Sediakan pen dengan kertas. Dan apabila pen kertas tu dah siap, okay, dah siap buat, tak perlu nak post dulu sebab kita nak semak. Anda akan tanda sendiri agama mana yang anda salah. Dan jika anda betul, so saya nanti saya akan bagi sesuatu untuk anda. Alright. Are you ready? Ini soalannya. So, 3 minit bermula dari sekarang. Dapat lihat soalannya? Soalannya dapat lihat? Ini saya tengok. Dapat eh? Dapat tengok eh? Alright. Okay. So, 3 minit bermula dari sekarang. Tulis dalam kertas. Foolscape paper pun boleh. Letak kacang pun boleh. Letak A4 pun boleh. Yang mana mudah lah untuk anda. Okay. Buat sekarang. 3 minit bermula dari sekarang. Sorry, lambat pula muzik keluar. Terus back.
Okay, siapa yang sudah habis? Sila respon. Dah habis, cikgu. Sila yang dah habis. Buat. Sila respon. Dah habis, cikgu. Saya tak nak jawapan dulu. Tak apa. No problem. Okay, kita nak semak dahulu. Okay, yang penting dah habis. Okay, alright. Terima kasih, Khalida. Okay, saya tengok berapa orang lagi respon dah habis. Dah habis. Alright, dah habis. Okay. Alright, jom kita semak jawapan anda. Okay, gunakan pen ya. Guna pen merah untuk tandakan. Yang penting sekali, 7 step tu mesti dibuat. Okay, kalau dapat, maksudnya anda adalah Ahmed Power. Anda awesome. Alright, walaupun saya kata Ahmed, kan, rasa pula jangan ambil Ahmed saja ya. Alright, so ini ialah soalan yang paling. Jika anda yang ambil Ahmed boleh buat soalan ni, bayangkanlah apabila anda dapat buat dalam matematik nanti. Huh, power. Alright. Okay. Mari kita semak jawapannya terlebih dahulu. Okay. Saya nak anda tandakan. Betul tanda je, right? Okay. Diri sendiri. Alright. Soalannya berbunyi begini. Diberi A tambah 3 per 2 sama dengan B per 2 dalam kurungan 3 tolak A per 2. Ini ialah soalan yang ada kaitan dengan apa kita belajar semalam tentang Ali dan Minah dan juga tentang kuda. Oh, okay, ingat ya. Sebab itulah amat penting anda mengikuti setiap sesi yang tunjukkan. Alright, so langkah pertama kita akan buat dalam bentuk rama-rama. Perhatikan, bentuk rama-rama. Jadi kalau A, apa kita buat ialah kita tukar A kepada A per 1. Okay. Kalau tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting anda faham. Yang penting sekali ialah B per 2 ni mestilah didarabkan dengan 3. B per 2 juga mesti darab dengan negatif A per 2. Kita dapat seperti ini. Baik, tandakan jika anda berjaya. Akhirnya, apa yang kita dapat dalam bentuk rama-rama? Akhir sekali, bentuk rama-rama kita
yang anda perlu dapat ialah seperti ini. Ha, ini betul ramah-ramah. Ha, 2A tambah 3 per 2 sama dengan 12B tolak 2AB per 8. Kalau dapat bentuk ramah-ramah tersebut, sila komen. Alright? Ramah-ramah, settle. Ramah-ramah, settle. Saya nak tengok siapa yang dapat set yang pertama tu betul. Okay, ramah-ramah, settle. Alright? Okay. Ramah-ramah, settle. Nama-nama pada ramah-ramah, settle. Okay, kita pergi ke seterusnya. Selepas kita dah buat ramah-ramah, apa yang perlu kita buat? Kita kena buat kereta api. Apa yang perlu kita buat? Kita buat kereta api. Macam ni, dengar. Kalau salah sikit, tak apa, it's okay. Pelajar yang bijak ialah apabila dia buat banyak salah dan dia belajar tentang kesalahan tu. Berbanding kalau betul tapi dia tak belajar apa-apa. Alright? So, jangan risau. Perbetulkan dahulu apa yang salah. Okay, tapi konsepnya tetap sama, ramah-ramah kemudian kereta api. Okay, dan ini kereta api pula. 8 di bawah ni, darabkan dengan ini. Di atas, darabkan dengan 2A tambah 3. Manakala 2, darabkan dengan 12B tolak 2AB. Maka kita dapatlah kereta api. Tak dapat kereta api, kita buat apa? Kita kembangkan. Ingat, apabila kita kembangkan 2A, darabkan dengan 8, 3 juga perlu kita darabkan 8. 2 darab dengan 12B, 2 juga kita darab dengan negatif 2AB. Akhirnya apabila kita kembang, kita dapatlah begini. Alright, okay, kalau saya laju, tolong komen laju. Okay, cikgu boleh slow sikit tak? Ha, kalau laju, saya buat slow-slow ni. Dah kembangkan buat apa? Ha, apabila dah kembangkan, Harry Potter datang. Harry Potter buat apa? Harry Potter kumpulkan. Ingat, oleh sebab soalannya dia nak A sebagai perkara rumus, maka yang ada A kita kumpulkan sebelah kiri. A, 16A kan dengan kat sini ada negatif 4AB. Kumpulkan sebelah kiri. Manakala yang lain tu kumpul sebelah kanan. 24 ni bawa je. Okey, sebelah kanan. Ingat, positif bawa sebelah kanan jadi negatif. Dah kumpulkan apa-apa? Yes, faktorkan. Okey, faktorkan. Keluarkan A sebab kita nak A kan. Ha, keluarkan A, jadi dalam ni tinggal 16. Dalam ni tinggal 4B. Dan sebelah kanan 2B, salin baliklah sebelah kanan ni. Apabila dah faktorkan, apabila kita asing-asingkan, tinggalkan dia kesorangan. A dengan dalam kurungan ini, persen pendarapan. Bawa sebelah kanan jadi pembahagian. Okey, dah tinggalkan kesorangan. Akhirnya, permudahkan hidup dia. Kenapa kita permudahkan? Permudahkan simple saja. 24-24 kita keluarkan, faktorkan dulu. Faktorkan dulu. Bawah ni 16 dengan 4, kita ada GSTK. Dia 4. GSTK ialah apa? Gadang sepunya terkecil. 4 keluarkan 4, maka 16 darab, untuk dapat dengan 16, darabkan dengan 4 per B. So kita dah permudahkan yang paling kecil. Maka itulah jawapannya bagi A. Alright, jawapannya bagi A. Alright, dengar sini. Okay, dengar sini. Anda boleh tengok wajah saya. Sebelah kanan tu. Boleh tak? Alright, okay, dengar. Ada 7. Lama-lama kita guna kereta api. Okay, lepas kereta api ialah kita kumpul. Lepas tu kita apa? Ingat, cerita kereta api tu amat-amat penting. Right? Jika anda betul semua, tahniah saya ucapkan. Okay, jika anda salah mana-mana bahagian. Okay, mana-mana bahagian. Bahagian mana? Ada 7 bahagian, rama-rama. Okay, kereta api. Lepas kereta api, kembang. Lepas kembang, kumpul. Lepas kumpul, faktor. Lepas faktor, jadikan kesorangan. Lepas kesorangan, permudahkan. Tolong bagi tahu saya siapa yang salah, eh. Tolong bagi tahu saya type dalam chat bahagian mana yang salah. Okey. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Saya nak tengok secara jujurnya bahagian mana yang anda salah. Tolong type bahagian yang anda salah. Nombor 1 apa? Ataupun ramakan, faktorkan. A.
Izati bahagian faktorkan. Alright. Lagi. Yang salah. Kalau betul, okey. Kalau betul, saya ucapkan tanya. Okey. Bahagian kembangkan. Haikal bahagian kembangkan. Alright. Salah faktorkan. Okey. Nirushi ni salah faktorkan. Bahagian faktor. Saya tengok ramai yang bahagian faktor. Okey. Ramai yang bahagian faktor. Kembang bahagian faktor. Okey. Baik. Okey, saya tunjuk bahagian faktor dan kembangkan tadi. Tengok kat mana yang biasanya menjadi kesilapan. Okey, faktorkan, kembangkan. Okey, kembangkan. Apabila kembangkan, yang penting tetapi dah selesai. Bahagian kembangkan yang biasanya kesilapan, ini biasa. Okey. 8 dengan 3 ni dia darab. 8 dengan 2A ni dia tak darab. Ataupun 2 dengan 12 ni dia darab. 2 dengan 2 negatif 2A ini dia tak darab. Itu masalah yang biasanya pelajar hadapi apabila dikembangkan. Right, ingat. Okay. Manakala untuk faktorkan pula. Okay, untuk faktorkan pula. Macam mana? Okay. Faktorkan, kalau saya perhatikan kat sini ialah mungkin, okey, mungkin faktor anda betul. Mungkin faktor anda betul. Cuma sedikit-sedikit. Namanya ialah careless mistake. Careless mistake yang selalunya berlaku. Baik. Okey. Jadi, saya nak pesan kepada anda soalan seperti ini. Sekejap ya. Soalan seperti ini. Yang penting sekali ialah kita sentiasa apabila kita buat satu baris. Dengar sini. Okay, saya nak anda tulis type dan check. Apabila selesai satu baris, temak baris sebelum ini. Okay, saya nak perkataan dia. Bila selesai satu baris, semak baris sebelum ini, barulah kita buat baris baru. Macam mana? Saya selesai satu baris, semak baris sebelum ini, barulah kita buat baris seterusnya. Boleh tak tulis? Nampak macam panjang. Tapi kenapa saya minta anda buat? Supaya anda ingat. Alright? Apabila selesai satu baris, semak baris sebelum ini, baru buat baris seterusnya. Nampak macam, alah, leceh lah nak check balik. Okay, dengar sini. Kenapa perlu check balik? Right? Kenapa perlu check balik? Right, dengar eh. Saya disable dahulu sharing saya. Saya nak lihat muka saya sebentar sebelum saya bagi tugasan. Alright. Okay, baik, dengar eh. Apabila kita buat soalan-soalan, terutamanya soalan seperti ini, semua sekali, bukannya tajuk ini saja. Okay, dalam tajuk MN, macam-macam tajuk. Kalau kita dah buat satu baris, jangan tergubuh gabah. Eh, contoh macam ni lah. Okay, contoh macam ni. Boleh nampak tak? Alright, nampak eh? Alright. Contoh, kita dah buat satu baris. Okay, dah settle ni. Kemudian buat baris kedua. Okay, baris kedua. Alright, semak dahulu. Baris atas balik. Okay, betul. Baru buat baris seterusnya. Dah buat baris sebelumnya, okey, check balik. Okey, betul. Seterusnya, buat baris seterusnya. Dah siap, check balik. Okey, betul. Dengar sini. Kenapa? Right. Bayangkan, kita buat tanpa semak, last kali, ini jawapan yang kita dapat. Dan jawapan ini adalah salah. Kat mana kita nak check? Kita akan check kat sini ke? Kita akan check daripada atas ni ha. Check atas ni. Last kali. Alamak, tolak je. Okay, so penting sekali bila buat satu baris, semak baris sebelumnya, baru buat baris, baru. Saya harap anda dapat apa yang saya maksudkan. Itu yang penting sekali. Sebagai kerja rumah, saya nak anda, okey, yang pertama sekali saya ulang balik. Tadi saya dah beri tugasan C
cerita tentang rama-rama tetapi sebagai dalam versi anda sendiri, share dalam IG sama ada dalam bentuk tampak ke, dalam bentuk audio ke, dalam bentuk puisi ke, dalam bentuk skrip macam mana sekalipun, dan pastikan anda share dalam Telegram link IG anda, okay? Dan pemenangnya saya akan umumkan saya dua nanti, ya, kita akan semak, ya, kita akan semak. Sebelum tu jangan lupa mesti ada hashtag Cikgu Azra dan hashtag @MacPower walaupun anda tak ambil Mac. Mesti hashtag tu apa? Senang kita nak cari. Right, walau macam mana pun kena bagi link. Okey, macam mana pun kena bagi link. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah tugasan. Tugasan ini perlu anda buat, kita akan semak. Okay, tugasan ini, jadi apabila saya tunjuk saja tugasan ini, mata kelas kita telah pun berakhir dan saya harap anda dapat ikut apa dia punya step-step yang telah pun diberikan. Okay, jadi saya minta komen pengajaran kita pada hari ini, apa bintang anda beri. Tolong cek berapa bintang anda berikan untuk tugasan ataupun kita punya kelas hari ini, berapa bintang. Saya nak tengok sebelum saya share soalan yang perlu anda buat, berapa bintang. Yes, kelas kita pada hari ini, berapakah bilangan bintang yang anda ingin berikan supaya saya boleh supaya saya boleh tingkatkan lagi. Alright, semuanya alhamdulillah anda faham. Okay, ingat ceritanya tentang rama-rama. Rama-rama, ikut the step dia, insyaAllah. So, kita akan masih lagi berkaitan dengan rama-rama ini. Tapi ada cerita baru berkaitan dengan ada 14 mindset saya akan share esok. Dan esok akan menjadi satu lagi detik penting dalam hidup anda apabila anda belajar tentang matematik tambahan terutamanya. Jadi untuk kata-kata itu, saya share dahulu soalan dan saya minta anda buat dan anda postkan dalam Telegram seperti biasa. Okay, Telegram seperti biasa. Kita ulang sekali lagi. Anda perlu perkenalkan IG anda secara kreatif. Ambil masa tak apa, it's okay. Right, satu ataupun dua hari. Macam ni lah. Hari ni hari Rabu. Okay, tarikh tutup setakat ini saya fikir hari Jumaat. Okay, anda share dan kita akan pilih pemenang. Tiga pemenang yang terbaik, kita akan share dia punya IG dalam kita akan snapkan dan kita akan beri hadiah. Hadiahnya apa? Anda akan bersiaran secara langsung selama setengah jam. Kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang saya boleh drive sampai setengah jam. One to one dengan saya, itu hadiah paling istimewa saya akan berikan. Okey, bila anda akan mungkin hujung minggu kita akan set lah tarikhnya bila. Alright. So dengan kata-kata itu, terima kasih banyak kerana mengikuti. Maaf ada masa lebih sikit sebab yang penting sekali adalah anda faham. Okey, inilah soalannya. Saya minta anda hantar sebelum pukul 10 malam ini. Okey, pukul berapa? Pukul 10 malam ini. Dengan itu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok insyaAllah dalam part ke-9. Masih lagi cerita rama-rama. Okay, sebab kita nak mantapkan lagi. Alright, sama-sama Fatin. Kita jumpa lagi esok.